Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'nikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafis sadat sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengawali kesempatan ini dengan luapan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas an-nikmah al-azimah, nikmat yang teramat agung, sehingga kita pada kesempatan ini bisa bertemu, beribadah, dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya. Salawat ma'asalam terhaturkan kepada manusia yang agung dan suci, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Bapak Rektor yang alhamdulillah saya walaupun hanya berjumpa beberapa saat, tapi terasa ada ikatan ruhaniah batin yang sama dengan beliau, masya Allah. Kita doakan Rektor kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa membimbing kita semua. Bapak Wakil Rektor, semua yang hadir, Direktur Mahad, dan semua jajaran, para dosen, para senior kami semuanya, dan juga para jamaah sholat subuh di Masjid Fathul Gharib, yang mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang amat bahagia, Ananda, adik-adikku, para mahasiswa, dan sekaligus mahasantri. Di sini sebutnya, kalau di Mahat, mahasantri ya. Mahasantri semuanya, masya Allah. Saya turut mendoakan kalian semua diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, diberikan semangat terus untuk senantiasa mengkaji, mencari ilmu, agar nantinya bisa mengangkat harkat kita semua di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami datang tidak dalam rangka untuk menggurui atau memberikan garam di lautan. Karena Aceh ini sudahlah serambi Mekah. Saya sejak muda juga, Pak Rektor, teramat mengidola Aceh. Sampai sekarang kami aktif di Malay Islamic World Organization, sebuah organisasi dunia Melayu, dunia Islam, yang juga banyak kawan-kawan di Aceh terlibat di dalamnya. Pertemuan di berbagai negara, 21 negara anggota, yang di situ ada bangsa Melayunya, baik di Eropa, di Australia maupun di Timur Tengah, di mana ada bangsa Melayunya, ada cendekiawan Melayunya, kita bergabung di sana. Dan Aceh selalu menjadi idola kita. Aceh selalu menjadi sorotan. Bahkan dalam sebuah konferensi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu, kemudian muncul sebuah istilah, Aceh adalah satu kawasan yang menyelamatkan muka Indonesia. Sekali lagi, dalam forum itu dikatakan Aceh adalah satu wilayah, satu kawasan yang menyelamatkan muka Indonesia. Saya lama berpikir apa yang dimaksud dengan ini semua. Ternyata saya bertanya setelah selesai konferensi itu, dimaksud negara Anda kan negara yang paling besar umat Islamnya. 250 juta lebih. Kalau kami di Timur Tengah, Anda kan dikumpulkan dari Mekah, dari Hijaz sampai ke Palestina. Tidak ada apa-apanya dengan negara Anda. Tapi hanya Aceh yang berusaha untuk konsekuen melaksanakan syariat Islam.
Saya pikir-pikir, masya Allah iya. Mestinya saya harus jadi orang Aceh. Dari saat itulah saya selalu hadir setiap tahun dalam peringatan besok ini, peringatan tsunami, dan saya selalu hadir setiap tahun dan juga peringatan-peringatan sebelumnya, dan selalu bersama-sama kawan-kawan di Aceh untuk menjadi pembicara-pembicara di berbagai negara. Hadirin sekalian, maka dari itu kami tidak berani menyampaikan atau menggurui para senior kami yang ada di hadapan. Sebagaimana tadi beliau menyampaikan, kami hanya memberikan satu penyemangat silaturahmi kepada para mahasantri, kepada para mahasiswa dan adik-adik sekalian. Hadirin adik-adik sekalian yang berbahagia, tema yang termaktub dalam pengumuman dan pamflet-pamflet adalah moderasi beragama. Tadi sedikit kami duduk dengan Pak Rektor cerita tentang kehebatan, tentang keramahan, tentang visi dari Pak Menteri Agama yang sekarang. Memang kebetulan hari Jumat yang lalu, satu pekan yang lalu, kita hampir setengah hari Pak Rektor dan Bapak Ibu semua dan adik-adikku, kami berdiskusi dengan Pak Menteri Agama, bahkan kami diminta untuk sholat Jumat di lantai 8 bersama seluruh eselon yang ada di kantor Kementerian Agama. Bahasanya sama, soal bagaimana membangun pendidikan Islam dan bagaimana membangun moderasi dan pemikiran beragama umat Islam dan anak muda Indonesia. Kebetulan hari ini dan pekan ini Pak Menteri sedang juga melanjutkan pemikiran itu ke Mesir. Sebelumnya 3 pekan yang lalu kami juga muhibah rihlah ilmiah ke berbagai negara Timur Tengah. Dari rihlah inilah kami juga sama-sama sedang mencari pola yang tepat untuk kita menjadi jati diri seorang Muslim, dan Muslim itu ada di tanah Aceh, ada di tanah Indonesia, dan ada di tanah Nusantara. Inilah barangkali sedikit cerita yang nanti barangkali menjadi satu azas pola pikir kita agar kita melangkah sebagai anak muda Indonesia, sebagai anak muda Aceh yang begitu terhormat. Langkah itu tidak salah dan langkah itu akan membuahkan hasil untuk menghidupkan kembali, bahkan lebih jaya lagi bangsa Aceh di masa-masa yang akan datang. Berikutnya, adik-adik sekalian yang berbahagia, saya pun dulu alumni IAIN di era 90-an Pak Rektor, mungkin juga usia saya lebih kurang dengan Pak Rektor, tapi yang jelas lebih muda saya. Lebih muda ganteng saya lah Pak Rektor. Saya cukup familiar dengan beliau walaupun ketemunya baru sekarang. Pada waktu kami kuliah di era 90-an, di seluruh IAIN, buku-buku literasi-literasi para cendekiawan Aceh sudah dipakai. Pada waktu itu kami di Jawa khususnya dan berbagai IAIN di Indonesia barangkali tidak mengenal Aceh. Atau hanya mengenal Aceh hanya sekedar daerah khusus, bagaimana bentuknya, bagaimana kehususannya, kami belum mengenal. Bahkan pada waktu itu untuk datang ke Aceh pun terasa tidak mungkin karena jauhnya perjalanan. Tapi pikiran-pikiran, buku-buku, literasi-literasi, manuskrip-manuskrip orang-orang hebat Aceh, apakah itu para ulamanya, para tuan gurunya, para profesor doktor, kami di Jawa pun pada waktu itu yang namanya profesor doktor itu amat sangat jarang. Ketika saya kuliah di kampus IAIN di Jawa, usia apa pada tahun 90-an, yang namanya profesor itu nyaris belum ada. Mungkin hanya 1 dan 2 saja. Tapi kami telah membaca puluhan karya-karya profesor dari Serambi Mekah. Subhanallah. Kami kemudian membayangkan seperti apa hebatnya bangsa Aceh itu. Seperti apa, kemudian saya melihat barangkali banyak perguruan tinggi, banyak daya, banyak pondok pesantren, banyak ke tempat-tempat kajian, kemudian kejayaan kesultanan masa lalu berkecamuk di pikiran kami. Walaupun setelah itu kami datang, begitu lihat beberapa saat sebelum pesawat landing pada kami pada beberapa tahun dulu datang ke Aceh,
ternyata apa yang saya bayangkan jauh dari apa yang terjadi di tempat ini. Kok banyak masih hutan? Di mana istana sultan itu? Di mana perguruan-perguruan tinggi hebat itu? Di mana anak-anak muda Aceh yang calon-calon orang hebat itu? Di mana para tuan-tuan guru dan lain sebagainya? Ketika banyak berkecamuk, nanti juga diskusi ini akan masuk pada moderasi beragama. Saya mencoba menggali dari bawah dulu agar pengantar kita cukup kuat dan kalian semua cukup berbangga dan berbahagia menjadi anak Aceh, tapi tidak cukup berbangga dan berbahagia, harus dijawab dengan peningkatan intelektualitas yang tinggi dan bermartabat. Saya menganggap Aceh pada waktu itu luar biasa. Kemudian pasca tsunami atau pada saat tsunami 2004, tentu kami semua amat sangat bersedih. Kami semua tidak bisa membayangkan kehancuran macam apa yang didera oleh saudara-saudara saya di Aceh ini. Rasa tidak terperikan. Sampai hari ini pun setiap tahun ketika memperingati Aceh, saya selalu membuka lagu-lagu tangisan-tangisan warga Aceh. Walaupun kami sendiri bukan orang Aceh, tetapi sebagai saudara muslim, sebagai satu tempat yang idola saya, rasa sedih sampai hari ini pun tidak terperikan. Kehancuran yang luar biasa. Tidak hanya sekedar kehancuran bangunan, tapi kehancuran sebuah peradaban. Hampir rata dengan tanah. Hanya bangunan-bangunan tertentu saja yang sampai sekarang menyeruak. Dan itu membanggakan dan membahagiakan kami. Setiap tahun kami selalu berziarah. Terlepas pada waktu itu polemik. Ada bangunan makam, ada bangunan masjid yang sampai berdiri kokoh. Yang secara logika ilmu pengetahuan, yang secara arsitektur pun tidak mungkin bangunan itu bisa bertahan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka bangunan-bangunan itu, entah berupa makam, entah berupa masjid, maka mereka tetap kokoh berdiri. Ini saya kira kita harus mengambil satu asar, satu azas. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa kita ada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika berkehendak, barangkali dari ini adalah pintu kesalahan kita masa lalu terhadap sebuah pola pikir yang harus kita jawab hari ini. Agar pikiran, terutama dalam bermoderasi beragama, pikiran itu runtut dan terkait. Sambung satu dengan yang lainnya. Kepada para tuan-tuan guru, kepada para ulama-ulama kita, kepada imam-imam kita, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diskusi kami tentang moderasi beragama. Tampak Pak Rektor, saya bisa memandang wajah orang-orang tua saya di sini. Alhamdulillah. Saya teruskan, barangkali kajian ini agak sedikit memerlukan, karena kami pun sedang sama-sama berupaya untuk mencapai jati diri. Hadirin sekalian, adik-adikku sekalian, saya tidak berani menyebut ayahanda semua, karena kami akan berhadapan kepada adik-adik kami, masa depan Aceh ini ada pada mereka semua. Soal beragama, tentu kita tidak bisa main-main. Kalau kita berinovasi soal ilmu pengetahuan, barangkali risikonya tidak sedahsyat kalau kita berinovasi soal agama. Seorang peneliti barat semua pun, Einstein kah dia, orang yang menemukan Thomas Edison kah, atau sebelumnya para ulama-ulama muslim yang membuat ilmu pengetahuan itu bersama, mereka meneliti begitu lama, begitu berulang-ulang, dia lakukan, tapi itu soal ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika seorang meneliti atau menciptakan listrik, dia ada seri ratusan kali penelitian dan uji coba. Sekali dicoba tidak bisa, 5 kali coba ada ledakan, sekian 6 kali ada kesalahan, terus sampai 400-600 kali, barulah lampu ini menyala. Sampai hari ini pun terus dikembangkan. Tentu risikonya tidak terlalu berat. Karena selesai sampai urusan dunia. Tapi ketika kita berinovasi soal pemahaman keagamaan, tentu ini perlu bimbingan, perlu keterikatan ruhaniah kepada orang-orang di atas kita, kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, yang mereka juga bersambung-bersambung.
adik-adikku sekalian, ada tradisi yang cukup kuat dalam dunia Islam. Yang membedakan dengan dunia ilmu pengetahuan dari Barat. Kami kebetulan setelah MPD, saya mengambil 3 gelar berikutnya, sertifikat internasional. Yang 2 sudah, tinggal 1, Pak Rektor. Yang pertama adalah soal penelitian kualitatif. Kami lemah, anak muda. Dosen pun kami lemah soal penelitian. Sehingga kita lambat sekali dalam mencetuskan hasanah muslim. Hanya kita bisa bercerita, tapi kita lemah dalam menulis. Kita hanya bisa bercerita, tapi kita lemah untuk membuka manuskrip-manuskrip. Maka kalian saya sarankan mendalami penelitian ini agar lahir peneliti-peneliti muda sehingga mengungkapkan pikiran-pikiran besar orang Aceh. Kita masih malu dengan orang-orang tua kita Aceh yang begitu banyak kitab-kitabnya, begitu terkenal banyak hasil karyanya dibandingkan dengan kita. Kedua, kami mengambil gelar internasional soal keterpaduan ilmu pengetahuan. Saya kira ini menjadi era penting untuk anak muda Aceh agar kehebatan Aceh itu bisa bertemu. Nanti saya sedikit cerita soal itu. Kemudian yang sekarang saya ambil dari Universitas Islam Internasional di Malaysia adalah soal ekonomi. Walaupun saya tidak bersentuhan secara ekonomi. Kami dosen, kami direktur pasca, yang secara kehidupan pribadi saya kira sudah cukup. Tapi soal ekonomi menjadi penting bagi kita agar kita semua muslim ini juga mampu menjadi saudagar-saudagar, karena itulah yang dulu dilakukan oleh bangsa Aceh. Karena itulah dulu yang dilakukan oleh ulama-ulama yang begitu masuk di tanah air. Orang Belanda atau Orientalis mengatakan Islam masuk ke Nusantara lewat jalur Gujarat, lewat jalur pedagang. Saya keliling Pak Rektor ke semua negeri, saya mencoba menggali informasi itu, ternyata saya harus menjawab sesungguhnya. Kami tidak terlalu menerima kalau dikatakan Islam sampai sini lewat pedagang. Yang betul adalah Gujarat dan tempat-tempat itu adalah transit saja. Sebuah perjalanan yang panjang dari sebuah negeri yang sangat luar biasa, yang banyak melahirkan da'i-da'i Allah, rijalul dakwah, kemudian mereka menyebar. Ada yang lewat jalur selatan, masuk ke India, dan masuk ke Cempa, masuk ke Nusantara. Ada yang lewat jalur Afrika, Cape Town, sampai ke negeri sini. Maka kami di Jawa teramat sangat berterima kasih kepada bangsa Aceh. Karena bangsa Aceh jauh lebih dulu dimasuki dengan rahmatnya agama Islam ini. Sebagai contoh. Ini dalam kajian sejarah sebelum kita juga akan sebagai asas daripada moderasi beragama. Kami di Jawa, seorang peneliti dari Belanda membagi kami menjadi 3. Ada kaum santri namanya, ada kaum abangan, ada kaum bangsawan. Tapi semuanya ini muslim. Jadi muslim kami di Jawa dibagi oleh mereka 3. Ada yang santri, santri ini ya seperti, Masya Allah, seperti kita bersama di pesantren, membaca kitab, kemudian zikir, membaca Quran, ada seorang kiai menjadi panutan, itu kaum santri, pakainya sarungan seperti ini. Gitu kan. Cuma dulu Barat memframing kami ini kaum terpinggirkan, mandinya di kolam bersama, suka banyak gatal-gatal, pesantren kami kumuh, kiainya juga tidak sehat, sakit-sakitan, itu diframing. Ya kan? Kami orang yang bodoh, tidak punya pengetahuan umum, tidak boleh pegang jabatan, cukup di musola, di surau-surau, di pinggir-pinggir gunung, cukup sampai situ saja, tidak boleh urusan politik, tidak boleh urusan ekonomi, tidak boleh urusan pengetahuan. Itu kaum santri. Yang kedua, kami di framing kaum abangan. Tetap Islam, tapi sekedar memeluk agama Islam. Maka nama-nama di tempat kami Jawa tidak tuntas Islamnya. Kaum santri namanya Ahmad, kaum santri namanya Umar, kaum santri namanya Mutmainah yang perempuan, kaum santri namanya Siti Khadijah dan lain sebagainya. Sementara kaum abangan namanya Marwoto, namanya Sugeng, gitu kan? Namanya apa? Martono. Dia Islam. Ini yang tak ada di Aceh dan tak ada di Melayu kan? Artinya saya harus kemudian kaum bangsawan. Kaum bangsawan ini ya memang semua dulu kerajaan-kerajaan kesultanan kita pasti mereka sekolahnya di Leiden, sekolahnya di Belanda. Pulang dia pakai keris, tetap sebagai seorang bangsawan, tapi kerisnya di belakang. Beda dengan orang Aceh. Saya kemarin pidato di jam ya, maulid,
Saya dipakai pakai Aceh, saya bangga, saya pakai rencong. Saya bilang inilah jati diri seorang pahlawan Islam. Pasti senjatanya di depan. Kalau di belakang pengantin. Itu memang diframing oleh Belanda. Coba antum melihat semuanya. Semua pahlawan-pahlawan Aceh semuanya. Baik yang itu putra maupun putri, seorang bapak maupun ibu. Atau kami, ada pangeran Diponegoro yang pakai jubah, pakai imamah. Kerisnya di depan. Ada petarung sejati. Nah, bedanya mereka dengan orang barat adalah, kalau orang barat itu komandan di belakang. Pakainya tongkat komando. Serang. Nanti kalau kalah, mundur. Komandannya lari duluan. Tapi tidak dengan Islam. Muslim. Petarung sejati. Itu kalau perang, Aceh pun di mana-mana. Dia di depan dulu, pahlawan. Sultannya di depan. Patihnya di depan. Panglima depan. Ayo kita bertarung. Siapa yang kuat? Nah, itu. Tak ada tongkat komando. Komandonya adalah, bentengnya adalah Allah. Maka dengan kalimat Allahu Akbar. Dari situlah menang. Saya coba para hadirin sekalian mengkaji sedikit. Ini kita tapak asas ya. Supaya kita peran umat Islam ini tergagahkan. Termasuk saya yang mengatakan tidak setuju dengan istilah kebangkitan Islam. Saya setuju dengan kebangkitan umat Islam. Karena Islam sudah selesai. Islam ini al-Islamu ya'lu walayula alai. Sudah clear, sudah istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho kepada Islam sebagai agama. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan nikmat yang besar, yang sempurna. Yaitu berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan akhiran wa awalan wa akhiran sampai dunia wal akhirah sudah selesai. Walakin umatnya ini yazidu wa yanqus, kita semua naik turun. Kita semualah yang harus bangkit, bukan Islamnya, umat Islamnya. Maka sekarang istilah hatta di Mesir pun Pak Rektor sudah mulai berubah. Panduan kebangkitan umat Islam sudah mulai berubah. Nah, kembali tadi soal keris atau rencong di depan, petarung sejati. Pangeran Diponegoro pun terusnya di depan. Panglima Polim, Cut Nyak Dien lah, semua di depan. Nah, kalau sekarang pengantin di belakang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sedikit mulai menapak asas bagaimana kita moderasi beragama ini adalah menata pola pikir dan cara pandang kita. Agar kehidupan memahami beragama jauh dari kekerasan. Jauh dari pikiran yang jumud. Jauh dari pikiran yang pendek dan jauh dari pikiran-pikiran yang satu dengan yang lainnya bertentangan, berlawanan. Berbeda pikiran boleh, berbeda pendapat boleh. Tapi saling menghantam, saling menghina, bahkan saling melukai dan saling menghujat sebagai pecah belah, ini saya kira harus kita hentikan bersama. Kita hadir hari ini, pakaian bajunya juga berbeda. Pikirannya seluruhnya berbeda. Kita tidak bisa mungkin menggiring orang pada satu vision, satu visi. Semua berbeda. Tapi yang penting goyahnya ini adalah sama. Ini yang kira kita bangun. Yang boleh fanatik itu hanya kepada Islam. Sementara perangkat-perangkat di bawahnya adalah menjadi wasail saja. Menjadi wasilah saja kita untuk menjalankan. Aceh berbeda dengan Timur Tengah. Aceh berbeda dengan Jawa. Aceh juga berbeda dengan Malai. Aceh berbeda dengan Cina. Aceh berbeda dengan yang lain di tempat lain, tapi tujuan goyahnya izul Islam wal muslimin ini sama. Kesimpulannya pertama adalah pikiran boleh beda, tapi fanatik hanya kepada dinul Islam. Ini problem. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tentu kami menyadari. Kita ini bangsa Indonesia kan baru 77 tahun merdeka. Sementara kami di Jawa dijajah Belanda itu mulai tahun 1596, hampir 350 tahun sampai dengan 1945. Saya tahu bangsa Aceh akan menolak. Saya menolak kalau dikatakan kami dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kami adalah bangsa yang kuat, kami adalah bangsa yang besar, kami adalah bangsa yang terakhir dan paling sedikit diduduki oleh Belanda. Kalian tahu semua bagaimana peristiwa penembakan Kohler. Itu luar biasa. Di Barat pun mengkaji itu. Di British pun mengkaji. Karena Kohler ini adalah seorang jenderal atau pasukan yang sangat angkuh, sangat sombong. Bahkan dia meremehkan betul kami di Aceh kan begitu. Dia adalah pasukan terbaik. Perang sejati. Tapi dia gugur di depan bangsa Aceh. Dan itu ditembak oleh sniper anak muda Aceh. Apa dalam tulisannya Kohler? Ya Tuhan,
ternyata aku mati di tempat ini yang tidak saya perkirakan sebelumnya. Kaget dia. Kehebatan orang Aceh. Kehebatan orang Aceh. Buka manuskrip itu semua. Nah, pemikiran ini melandasi. Tayib, saya kemarin yang kemudian diteruskan laporan saya kepada Pak Menteri Agama, saya muhibah ke beberapa negara di Timur Tengah. Dan kemudian ini Pak Menteri minta untuk bersama-sama dijadikan satu gerakan untuk pemikiran. Dan hari ini Pak Menteri beberapa pekan datang ke Mesir untuk banyak MOU. Kami pun nanti mungkin 3 bulan yang akan datang, kami juga ke Timur Tengah untuk membuat MOU dengan perguruan-perguruan tinggi Timur Tengah. Agar anak Indonesia yang datang di Timur Tengah itu tidak waktunya 4 tahun lah di sana misalnya. Misalnya kerjasama dengan Mesir, kerjasama dengan Yaman, kerjasama dengan Turki, kerjasama dengan Jordan, kerjasama dengan Tunisia, kerjasama dengan Maroko yang kemarin hampir menang sepak bola. Kami pun di pesantren dengan 17 ribu nobar. Nobar pada waktu kita baca selawat Busro pada saat Maroko menang pertama. Setelah yang kedua kita tidak menonton, ternyata kalah. Akhirnya Duta Besar Maroko menelpon kami dan pekan ini akan datang. Saya terima kasih kepada anak muda Indonesia yang begitu mendukung Maroko. Saya bilang, Masya Allah, Maroko membangkitkan kita semua. Ternyata Qatar, Maroko memberikan wajah baru dunia Arab. Dan Eropa terkaget-kaget. Hari ini kita lihat betapa pemain Maroko bukan membawa kekasih dan selingkuhannya, tapi dia membawa ibunya. Ini membuat kaget para pengamat-pengamat. Ini yang harus kita lakukan. Tayib, kita muhibah ke negara Yaman, kita muhibah kemarin ke Mesir, ke Jordan, ke Turki, dan lain sebagainya. Masuk mau ke Qatar, mau beli tiket, tak ada. Dari situ inilah barangkali closing, kalau memang nanti ada soal jawab, bagaimana saya juga masih belajar, Pak Rektor, untuk membangun jati diri yang sejati. Belajar tidak ada mengenal waktu. Walaupun kami sudah berusia 50, terus belajar-belajar. Walaupun kami sudah berusia 50, kesalahan-kesalahan pemikiran masa lalu kami tebus hari ini. Kami harus menghafal lagi Al-Quran. Kami harus membaca kitab-kitab salaf yang luar biasa. Kami harus datang mulazamah kepada ulama-ulama tua. Walaupun dia tidak bergelar, tapi dia punya kedalaman spiritual. Agar hati ini menjadi dingin. Saya bercerita, di Hadramut, saya berkeyakinan bahwa da'i-da'i ilallah, rijalu dakwah yang datang ke negeri Nusantara ini datang dari mereka semua. Di sini ada Al-Habib Abu Bakar bin Husin bin Fakih Datuk Dianjong. Sah Kuala, yang Masya Allah makam-makamnya sudah teruji. Terlepas kita mau percaya, mau tidak, mau menggunakan logika, mau menggunakan segala kemampuan, tetap bangunan dan makam mereka utuh. Masjid. Walaupun kemarin Barat mengatakan, oh pasti saja masjid, karena banyak lubang anginnya, sehingga air lolos. Silahkan Anda berpendapat begitu. Saya bilang benar kepada para peneliti Barat. Yang tidak terima, kenapa Masjid Baitur Rahman tetap utuh? Logika mana? Sampai saya kemarin buka YouTube, ada seorang Nasrani, maaf, dari Cina, apa orang Cina yang di depan Masjid Raya, kan masuk Muslim itu. Sekarang orang sudah meninggal. Mungkin dari antum semua tahu. Karena menyaksikan, itu masjid nampak katanya terangkat. Bahkan ada orang yang berjubah putih yang menghalo air. Ini pendapatnya seorang Cina yang kemudian Muslim. Semua kan bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Saya datang ke negeri Hadramut, negeri para wali, tempat sumbernya para sunan, para ulama yang datang ke negeri Nusantara. Ternyata negeri itu masih amat sangat tradisional, original. Rumah-rumahnya masih, Pak Rektor, dari tanah. Hanya sebagian dari batako, dari semen. Subhanallah, andaikan negeri Hadramut itu kemudian turun hujan, dia leleh seperti es krim. Karena tak ada kehidupan yang sempurna. Alamnya berbatuan, tak ada tanaman yang bagus. Padi tidak bisa ditanam, buah-buahan semuanya impor. Tapi rupanya mereka dalam kehidupan yang begitu susah secara duniawi, lahirlah munajat, kedekatan, taqarrub kepada Allah yang sangat tinggi. Sehingga negeri itu walaupun penduduknya tidak sampai 1 juta, tapi apa namanya, persentase yang menjadi seorang ulama, persentase yang menjadi seorang aulia, sangat tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain. Saya berpikir, ya Rob, ternyata dari negeri yang gersang, sehingga keterikatan kepada dunia minim, kemudian menaikkan grafik, dia tak korup kepada Allah, sehingga semua urusan dicukupi oleh Allah, ketenangan dicukupi oleh Allah. Sisi lain memang ini perlu kita tiru, tapi sisi lain harus kita rangkai dengan yang lain.
sampai negeri Yaman ini kan tidak peduli dengan politik. Sampai negeri yang dikuasai komunis. Negeri, sebuah negeri yang Masya Allah walinya luar biasa banyak, ulamanya, tapi kemudian hablum minannasnya kemudian diambil oleh pihak lain. Apa yang saya ingin sampaikan, ketika agama masuk dalam hati, maka originalitas, kesucian, kemurnian, kenikmatan, kelezatan rohaninya itu menjadi sumber utama. Maka kiblat kita adalah ke Hadramut itu. Yang mana di situ wirid dibaca. Munajat-munajat, solawat, manakib, kehidupan-kehidupan itu dikaji. Kalam-kalam para ulama dibaca sehingga ada ketenangan qalb. Dalam ilmu tasawuf dikatakan pangkat kita menjadi latifatul qalb, kemudian naik kepada maqdiratul qalb, kemudian itulah ada kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Mesir dan sekitarnya sebagai pusat peradaban yang sangat kuat dalam bidang fikrah dan pengembangan intelektual dan pemikiran. Luar biasa. Maka tapi saya kemudian menyimpulkan para intelektual-intelektual muslim dalam memahami moderasi beragama ini kemudian tidak melepaskan dengan salaf yang lama. Maka kajiannya adalah mensarahi kita. Saya ulang. Ini yang kemudian tumpul dalam dunia penelitian dan intelektual barat. Karena mereka tidak punya Tuhan. Mereka tetap seorang santri, seorang murid, dia mazaltu taliban, selamanya adalah saya murid. Itu di kita. Maka kita masih beradab dan berakhlak serta ikut kepada gurunya. Maka yang ada dalam intelektualitas muslim adalah mensarahi, mengembangkan pendapat-pendapat dari gurunya dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Ada ketersambungan sanad dan ada ketersambungan rohaniah pemikiran daripada muslim. Ini yang tidak ada di barat. Di barat terlepas. Sehingga penggunaan akal amat sangat maksimal 100% dan tidak ada keterkaitan dengan wahyu. Dalam konteks ilmu pengetahuan kecendekiawan muslim, ini amat sangat berbahaya. Karena tingkat kebenaran, otentik, dan kekuatannya menjadi terlepas. Ketika seorang intelektual muslim terlalu mengandalkan otak 100% pemikiran dalam tulisan dan pendapatnya. Barat tidak pernah mengenal sarah. Sarah itu apa namanya? Memperluas sebuah kitab ya. Mungkin di antara para mahasiswa perlu pendalaman. Maka alhamdulillah kalian semua tepat kuliah di kampus tapi Anda ada di mahat. Kampus mengasah otak untuk menjadi intelektual, seorang saintis yang luar biasa, dan di tempat masjid dan di tempat ini mengolah hati untuk menjadi seorang muslim dan muslimah sejati. Kami datang berikutnya ke Turki. Ternyata pikiran yang bersambung dengan hati itu perlu ada implementasi, perlu ada pengejawantahan, perlu ada perwujudan. Sehingga intelektual itu, kita cendekiawan itu tidak hanya seperti menara gading. Mutola'ah, mengkaji, membaca, menulis, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan. Itu bedanya intelektual barat dengan intelektual muslim. Intelektual barat tidak sadar bahwa hidup ada pertanggungjawaban di akhirat. Tapi kami, wa ana minal muslimin, apakah saya seorang intelektual, apakah saya seorang profesor, apakah saya seorang doktor, mungkin kitab saya puluhan, mungkin yang saya perpustakaan di rumah ribuan, tetap saya ada pertanggungjawaban di barzakh nanti. Ini artinya yang dipertanggungjawabkan adalah amaliyah, buah dari ilmu pengetahuan Islam yang kita yakini dan kita pelajari. Seorang intelektual yang tidak sholat berbahaya, putus. Seorang intelektual yang tidak ahli sholawat terputus kepada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang intelektual yang hanya duduk dalam menara gading, tidak pernah bersentuhan kepada hablum minannas, tidak rahmah kepada sesama, tidak saling membantu kepada sesama, tidak saling rahmah bersedekah kepada sesama. Maka intelektualitasnya menjadi putus. Karena yang dipertanggungjawabkan adalah bukan pokok dan pohon serta akarnya, tapi yang dipertanggungjawabkan adalah buah dari pencarian ilmu selama di dunia. Ini bedanya. Maka tiga pokok ini menjadi penting bagi kita. Sebagai akhir, kami pernah datang ke sebuah masjid di Turki. Saya cerita bolak-balik Turki, Pak Rektor dan hadirin semuanya, karena Aceh kan tidak bisa dipisahkan. Di Nusantara ini semuanya lebih kurang lah semua bangsa. Di Jawa petarung, pesilat juga banyak. Di Jawa Barat debus, bisa orang loncat, bisa.
Tapi kenapa Belanda dengan hanya 4 armada kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman bisa masuk di tanah Jawa? Saya membayangkan kalau itu kumpul pesilat saja, kemudian membakar kapalnya kan bisa. Tapi dia datang pura-pura untuk berdagang, kemudian mempengaruhi anak sultan pada waktu itu untuk membunuh ayahnya. Pecah belah yang dilakukan. Ada sebuah masjid di Turki, itu tertulis dari Sultan Mehmet, Sanad Muhammad disebut Sultan Mehmet. Peradaban Islam akan berhenti, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, peradaban Islam akan berhenti manakala di masjid sudah tidak ada lagi suara-suara anak muda muslim. Peradaban Islam akan berhenti manakala di masjid sudah tidak ada lagi suara-suara anak muda Islam. Dari situ kami membuat buku, sebuah teori bagaimana membangun peradaban baru. Buku kecil yang sedang kami tulis untuk kita selesaikan sebuah disertasi PhD saya di Malaysia. Ternyata umat Islam dulu berjaya itu karena ada 3 M dalam memahami sesuatu. Yang pertama, dia tidak lepas M yang pertama dari masjid. Apapun yang kita lakukan, kita menjadi orang ahli masjid. Sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala nanti ada 7 orang golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada perlindungan yang lain. Satu adalah anak muda yang hatinya mu'allakun ala masjid, yang hatinya tergantung, terletak di masjid. Bukan berarti hati kita diambil taruh di masjid. Tapi dimanapun kita berputar, hati kita tergantung ke Baitullah. Maka kalau adik-adikku sekalian umroh, tawaf, kan Ka'bah. Kalau orang barat waktu diskusi saya di Amerika, dia bilang, ada apa muslim itu Blackstone berputar-putar di batu hitam? Saya pun susah menjawabnya. Ya sudahlah, itu satu kekuatan. Karena situlah Baitullah, kekuatan yang luar biasa. Maka orang tawaf itu berkeliling dia. 7 putaran. Dan diawali dari Hajar Aswad. Batu suci yang datang dari surga memberikan keyakinan, hai manusia, Anda adalah orang baik. Anda adalah anak yang keluar dari surga menjadi baik. Maka cium dari awal Hajar Aswad. Berkelilinglah kamu 7 putaran. Ini adalah dunia. Tapi kamu tetap dalam keadaan suci. Maka tawaf itu kan tidak boleh batal. Tidak boleh menoleh. Tidak boleh kita bertengkar. Tidak boleh kita menyerang. Hakikat dunia berputar. Senin, Selasa, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Berputarlah. Di situ ada problem. Kita tawaf itu kadang disenggol orang, kadang ditendang orang, kadang dimarahi orang, macam-macam. Kita tidak boleh bergeming. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berputar, berbunyi kepada Allah, tetap orbitnya adalah Baitullah. Allah, Allah, Allah. Jasad boleh disenggol orang, jasad boleh sakit, jasad boleh jatuh. Tapi hati tidak boleh menoleh sedikit pun. Sampai dikatakan kalau tawaf putaran ketiga, kemudian kita menoleh. Ada kawan lama tak jumpa. 20 tahun, Masya Allah, 20 tahun kemana saja? Kamu kerja di mana? Saya sekarang menjadi dosen di Aceh. Bubar itu tawafnya. Batal, batal. Di situ ada kekuatan orbit. Baru sa'i hablum minan nas. Sa'i boleh batal. Sa'i berdoa, bergerak. Itu adalah harokah hablum minan nas. Keharmonisan seorang manusia dengan yang lainnya. Menghargai dalam rumah tangga, hubungan suami, dan sebagainya. Nah, masjid menjadi pusat. Maka tadi Masya Allah, bukan kebetulan. Pak Rektor sedang memikirkan bagaimana nanti di kampus ini ada masjid yang besar. Setuju juga? Setuju. Kita doakan serius. Karena itu adalah jasa Pak Rektor, jasa para wakil rektor, jasa dosen-dosen di sini untuk membangun masjid peradaban. Kita harus masjid yang hebat. Nah, di Turki, kenapa dulu lama? Ini dulu, sebelum Mustafa Kemal Atatürk. Setiap masjid di sana ada yang namanya madrasah. Ada transfer knowledge, ada majelis taklim, ada kampus istilahnya. Maka kampus di Turki lebih bagus dari masjidnya. Ada ilmu pengetahuan. Maka masjid tidak akan berdaya kalau tidak ada transfer knowledge. Tidak ada anak muda yang belajar. M yang ketiga adalah maktabah, library, perpustakaan. Dunia Barat mengakui. Saya pada waktu 2006 diundang Muslim Amerika datang ke kampus Harvard University yang di Amerika. Rektornya mengatakan bisik-bisik, sebetulnya kami ini terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddin. Kalian yang punya, cuma sayang kalian cuma hanya membaca tanpa mengimplementasikan. Kami Eropa ini gelap dulu, Perancis dengan Sorbonne-nya gelap. Tapi munculnya kami menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin itu kami baca. Ternyata ini adalah obor kehidupan bagi intelektualitas. Barangkali kitab Ihya perlu kita dalami di tempat ini insya Allah yang akan datang. Maktabah, saya yakin
Pak Rektor kita sudah akan merancang masjid yang hebat dan perpustakaan yang luar biasa. Karena perpustakaan adalah jantungnya. Kami pun Pak Rektor kemarin pada Jumat yang lalu kami mendapatkan SK baru dari Pak Menteri Agama. Kampus kami menjadi kampus Islam internasional. Indikatornya adalah kami sudah membangun gedung berlantai 11 dan satu lantai begitu besar kami siapkan untuk perpustakaan. Dan perpustakaan itu kami buka 24 jam. Dan yang menjaga setara dengan dosen. Gajinya, bayarannya, pengetahuan sama dengan dosen. Cuma dia bagian perpustakaan. Perpustakaan bukan tempat yang pojok, yang kumuh. Pegawainya yang sudah tidak bisa bekerja di sana, di sini ditaruh di perpustakaan. Hanya mencatat katalog, tidak bisa. Pegawai perpustakaan harus bisa membimbing mahasiswa, menerangkan ilmu itu. Digaji besar. Karena jantungnya, buka. Malam buka, siang buka. Dan kami membuka perpustakaan itu ada kafenya. Sehingga sambil minum kopi, sambil kita ngobrol, sehingga dia betah. Ada perpustakaan di Malaysia namanya Perpustakaan Sayyidina Haji Platos Libori. Waktu sudah habis ya. 3 menit lagi. 3 menit. Perpustakaan itu beliau rancang tempat duduknya, desainnya itu sampai orang betah duduk 6 jam sampai 8 jam. Ternyata orang dulu mendesain kursinya, lampunya, saya yakin beliau tahu semua. Jadi perpustakaan itu menjadi nyaman. Kalau orang kemudian didesain perpustakaan itu mejanya seperti hidangan. Sehingga kalau kita membaca buku itu nikmat terasa, tidak pengap, ruangnya tidak bau, seperti orang makan hidangan. Jadi buku itu adalah makanan. Itu adalah ruh dari sebuah perguruan tinggi. Saya berharap dan saya yakin kami siap bekerja sama dengan tempat ini. Kami adalah perguruan tinggi kecil. Arahan ini begitu besar. Tapi kebesaran itu harus diwujudkan. Masjid yang besar, perpustakaan yang besar, dan terus berdialog intelektualitas yang besar. Hadam ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali terlalu berlebihan kata-kata saya. Maafkan saya Zainal Abidin manakala ada yang menyinggung dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita berlanjut. Kami sangat berbahagia ketika sebuah perguruan tinggi ada pondok pesantrennya. Adik-adikku anak muda aja teruskan. Anda tidak boleh selesai S1. Anda tidak boleh selesai S2. Anda tidak cukup S3. Datang ke seluruh negeri-negeri di Jazirah Arab, di negeri di Eropa. Bangkit, Anda harus kembali ke sini. Kalau anak muda Aceh ada 20 ribu, maka 15 ribunya harus menjadi doktor dan profesor. Kalau anak Aceh 15 ribu, 20 ribu, 15 ribunya harus hafal Al-Quran. Sebagai closing adalah, ada sebuah kitab yang 75 tahun dikunci oleh Barat, baru sekarang diterjemahkan di Kuwait. Orang ini, kitab ini dibuat dari Perancis, waktu itu melihat keruntuhan umat Islam. Kenapa umat Islam meruntuh? Ternyata kitab ini dipendam, ada dua. Kalau ini kita jawab hari ini, maka kebangkitan umat Islam akan muncul lagi. Pertama, kenapa umat Islam meruntuh? Karena jauh dari Al-Quran. Kenapa umat Islam meruntuh? Jauh dari orang yang mengamalkan Al-Quran, ai ulama. Maka hari ini ada penelitian Pak Rektor kemarin, seorang intelektual dari Banjarmasin menyampaikan kepada saya, Pak Habib, kami meneliti di semua provinsi anak muda Indonesia. Dari anak muda Indonesia yang sekian juta itu, 85% anak muda Muslim Indonesia tidak mengenal dan tidak pernah mengkaji atau ikut majelis taklim seorang ulama. Mereka ulamanya adalah HP. Jadi saya kemana-mana bawa HP Pak Rektor. Bangun tidur, belum tengok sana, belum wudhu, pertama HP. Barangkali ada WA yang nyasar. Jam 11, 12 malam, belum sholat tahajud apa, HP adalah pelukan terakhir di sini. Masya Allah, dolim betul. Istri saya biarkan Pak Rektor, HP saya peluk. Kayaknya sama semua. Anak muda sekitar sekarang, Masya Allah, tasbihnya juga HP. Ya bagaimana? Kalau kami di bandara, dompet hilang, ketinggalan, mungkin kami susah, tapi tidak susah. Tapi begitu HP ketinggalan, padam dunia ini rasanya. Subhanallah. Kekuatan masjid, maktabah, dan ritual. Anak Aceh harus hebat. Saya datang ke Aceh setiap tahun harus ada perubahan-perubahan. Hadam ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila amri thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.